Nah ini kita melakukan di lima gerakan pangan murah. Nanti saya minta salah satunya, dua poin penting adalah yang dua di daerah tempat para pekerja atau buruh. Gerakan pangan murah yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Jepara, dan kita ini kan tahu berapa hari lalu beras kita naik ya, ada 14.000, 13.5, tapi saya cek di Bulog itu 11.400, ada juga yang 11.600, artinya di bawah harga yang ada di pasar. Namun ada juga yang agak sedikit seperti ayam, adanya sel. Tidak apa-apa, yang penting harganya di bawah pasar. Nah ini kita melakukan di lima gerakan pangan murah. Nanti saya minta salah satunya, dua poin penting adalah yang dua di daerah tempat para pekerja atau buruh sekitar Kalinyamatan. Nanti disitulah full teman-teman buruh diberi kesempatan, karena kemarin buruh pekerja mengeluh ke saya, Pak, saya ini kan gaji ini apa UMR City 2.270, untuk beras ya kurang dan sebagainya. Termasuk yang kedua di nelayan, saya sudah perintah ke kepala dinas untuk segera memetakan sehingga bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di sana. Mohon doanya ya. Jadi saya Pak Dewan, Pak Pratik dan Pak Dewan akan mensupport masyarakat kaitannya dengan tidak terjadi inflasi. Jadi Jepara cukup bagus dan kemarin terbukti Jepara bisa mengendalikan inflasi dan mendapatkan penghargaan dari kementerian. Kita mendapatkan penghargaan 9,6 ya, 9,6 miliar kita serahkan kepada distribusinya kepada masyarakat ya.